Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasalam. Sahabat yang dirahmati Allah, ketahuilah wahai sahabat, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis ini berkenaan sebuah pelajaran yang sangat agung yang hendaknya kita terapkan di setiap pagi hari. Karena sekiranya tidak mengamalkan akan hadis ini di setiap pagi, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kepada kita. Yang pertama adalah kebingungan yang terus-menerus, kesibukan yang tiada ujungnya, kebutuhan yang tidak terpenuhi dan keinginan yang tidak tercapai. Sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang bangun di pagi hari, namun hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah dia tidak melihat hak Allah di dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan, menimpakan 4 macam penyakit pada dirinya. Penyakit yang pertama adalah bencana. Yang pertama dia akan ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, yaitu kebingungan yang terus-menerus. Yang kedua, kesibukan yang tidak ada ujungnya. Bencana yang ketiga, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan bencana yang keempat, keinginan yang tidak pernah tercapai. Bencana ini Allah timpakan bagi orang yang membelakangi hak Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pagi hari, begitu pagi hari tiba, yang hanya dipikirkan yaitu hanya dunia semata. Yang melelahkan kita adalah keinginan yang tumbuh di dalam hati yang tidak akan pernah habis-habis akan dunia. Dan yang melelahkan juga yaitu panjangnya angan-angan di dalam hati kita terhadap dunia, gila dengan dunia, lupa akan akhirat. Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah berkata, dunia adalah gambarnya setan. Siapa yang mabuk barulah tersadarkan diri ketika kematian itu datang. Pada saat itu, ia akan menyesal bersama dengan orang-orang yang merugi. Hidup ini sangat-sangat singkat ketika kita bayar masa-masa yang kita telah lalui. Umur yang kita habiskan serasa baru sebentar. Akan tetapi, kita telah melewati puluhan tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, menuju kepada kematian. Hari demi hari, dunia semakin jauh. Akan tetapi, kejauhilah hari demi hari. Kita semakin dekat dengan akhirat. Hidup ini singkat, jangan kita buat lebih singkat dari sesuatu yang sia-sia. Jangan bersedih tentang urusan dunia, karena kita hanya bertemu di dunia ini dan tidak lama lagi kita akan menghadapi sakaratul maut. Pergunakanlah waktu yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencoba untuk mengintrospeksi diri. Mana kewajiban-kewajiban yang telah kita tinggalkan? Baik itu salat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan dunia, keselamatan di alam kubur, kemenangan pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.